aqui, Regina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, sudah lama ya aku nggak bikin video. Lagi sedikit males. Libur kemarin juga nggak bikin video apa-apa. Nah, kali ini aku mau masak, teman-teman. Nah, jadi kalau ada majikan banyak yang pulang, itu tuh aku biasa masak kare ya. Tapi kalau hari-hari yang begitu tuh aku nggak bisa ya bikin video, soalnya banyak banget yang masak gitu, jadinya repot serba homong gitu loh. Nah, kali ini jadi semalam tuh juga ada yang pulang makan masak banyak, terus tadi pagi suruh bikinin kare lagi. Ih, apa nggak bosen apa tiap masak kare. Tapi kali ini dia mau bawa pulang gitu, teman. Jadinya aku tuh gak banyak banget yang gak begitu repot lah ya. Jadinya kali ini aku mau berbagi resep kare. Jadi kalau di sini tuh bikin karenya beli bumbu yang bungkusan gini ya, teman-teman. Nah, kali ini aku pakai bumbu Malaysia punya. Ini tuh enak banget dan majikanku tuh suka banget kalau dibikinin kare yang bumbu dari Malaysia ini. Ini kayaknya nggak begitu pedes ya, soalnya ada anak-anak juga, kalau terlalu pedes nanti mereka nggak doyan. Nah, jangan berlama-lama, langsung saja kita bikin kare. Nah, di sini ada ayam yang udah aku kasih bumbu ya, yang udah dibumbui beberapa jam tadi. Ada aku bumbui jahe sedikit biar nggak amis ya, karena orang Cina itu nggak suka amis gitu ya. Sama bawang putih, garam sedikit, siau atau kecap asin ya, sama taupen gitu, sama arak masak sedikit. Nah, di sini ada kentang yang udah aku potong. Potong sesuai selera aja ya, teman-teman. Nah, di sini itu bawang bombay yang udah dipotong juga. Nah, di sini bumbunya kare. Nah, jadi simpel banget, sama santan. Nah, pertama-tama kita goreng ayamnya dulu ya, teman-teman. Goreng ayam setengah matang saja, karena kan nanti diungkep lagi, jadi nggak usah matang-matang gitu. Setengah matang aja, terus sisihkan di tempat yang lain. Jadi kalian goreng setengah matang aja ya, teman-teman, asal kekuningan gitu aja, kemudian sisihkan di tempat yang lain gitu ya. Goreng semua ayam sampai selesai ya. Taruh di tempat yang lain ya, teman-teman, karena nanti aku akan ungkep di situ. Aku taruh di panci sini. Goreng semua bahan ya, teman-teman, sampai habis, sama kentangnya sekalian ya. Jadi semua bahan digoreng, disisihkan di tempat, di wadah yang di panci itulah ya, sama kentang, sama bawang bombay juga.
Nah, goreng semua bahan sampai habis ya teman-teman, dari kentang dan bawang bombaynya juga dioseng sebentar terus diangkat ya. Disisikan. Tapi kalau untuk bawang bombay ya, nanti kalian masukkan jangan barengan sama dagingnya, soalnya bawang bombay cepet lembek. Jadi, nah kemudian tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Sebenarnya bumbunya ini udah ditumis, cuman biar lebih berasa gitu ya, kita tumis lagi. Dicampur, ditambahkan air sedikit ya biar nggak gosong. Kemudian kalau sudah, kita tinggal campur bahannya di wajan sini. Kemudian tuang semua bahannya ke dalam wajan sini ya teman-teman, biar tercampur rata. Nah kalau kalian kalian aduk-aduk, kalau sekiranya kurang air, kalian tambahkan air sedikit ya. Jadi kalau udah tercampur rata, nanti ditambahkan air sedikit ya, biar kalau diungkep nggak kurang air. Nah, campur sampai rata ya teman-teman. Kemudian tutup. Nah, ungkep dulu sampai mendidih ya teman-teman. Nanti aku mau pindah ke panci sana kalau udah mendidih ya. Maaf teman-teman, tadi udah aku pindah ke panci sana, dan ini aku masukkan bawang bombay. Kemudian ungkep lagi 10 menit, 15 menitan gitu ya. Tadi udah 10 menit. Ya sebentar lah tadi. Pokoknya sampai empuk dan mateng itu ke ayamnya. Nah, karena ini sudah empuk ya teman-teman, sudah lumayan empuk, jadi aku mau tambahin santannya ya. Jadi sebenarnya sesuai selera aja, ada yang suka kuah banyak, ada yang suka kuahnya sedikit ya. Jadi sekarang aku mau tambahin santannya. Kalau majikanku biasanya ya sukanya nggak terlalu banyak santan ya, jadi ini aku nggak masukkan semuanya ya, sisain sedikit gitu. Tadi lupa nggak tak taruh itu daun jeruk ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya belakangan, karena sebenarnya di bumbu kan udah ada daun jeruk, udah ada segala macam ya, tinggal kalau ada boleh tambahin, kalau nggak ya nggak apa-apa. Nah biar tambah mantep lagi, kita kalau yang ada yang suka pedas.
boleh ditambahin cabai, irisan cabai gitu ya, sesuai selera sih ya. Ini aku taruh cabai di atasnya sedikit gitu biar lebih cantik. Nah, sudah siap saji deh teman-teman. Nah, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar channel lebih berkembang. Bye-bye, see you di next video.